Pemirsa, ribuan umat Buddha di Wihara Ekayana Araba Kebonceruk menyambut Trisuci Waisak dengan berbagai ritual secara sederhana untuk memperingati perjalanan hidup Siddhartha Gautama. Ya, terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo. Ribuan umat Buddha khusyuk beribadah di Wihara Ekayana Arama Kebonceruk, Jakarta Barat. Merayakan Hari Waisak Tahun Buddha 2568. Perayaan Waisak dibuka dengan kegiatan Pindapata, di mana ribuan umat Buddha berkesempatan memberi persembahan kepada para biksu dan biksuni yang mengelilingi jemaat. Setelah Pindapata, para umat mengikuti acara puja bakti dengan berbagai kegiatan termasuk mendengarkan khutbah. Perayaan Waisak tahun ini turut dihadiri 45 biksu dan biksuni anggota Sangha Agung Indonesia. Perayaan diakhiri dengan makan siang bersama secara gratis untuk 10.000 umat hari ini. Perayaan Waisak tahun ini mengangkat tema keharmonisan merupakan pedoman hidup berdampingan dalam berbangsa. Dari Jakarta, Syahreza Zansky, Ahmad Putra, iNews melaporkan.